Kembali lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya, dengan konten-konten yang tidak berfaedah, game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Tetap kali ini Genshin Impact ada event baru cuy ya, namanya adalah Pandangan Bersama cuy. Ini baru keluar hari ini, nah kalian bisa lihat. Dan untuk saat ini juga, spiral abis sudah kebuka juga cuy, mantap. Ini bisa kita selesaikan nanti ya. Oke, seperti biasa setiap event itu ada questnya terlebih dahulu ya. Ini yang atas cuy, yang bawah ini nggak tahu buat apa, kita skip dulu. Langsung aja ke questnya. Nah, ini di sini kita cuma disuruh ngobrol dikit doang cuy ya, sama si Camilla atau siapa namanya, gue lupa. Lamia cuy ya. Kalian ngobrol aja. Setelah itu kalian bakal dikasih sebuah cermin cuy ya. Ini cerminnya buat menyelesaikan event cuy. Oke. Nah, ini dia cerminnya. Nah, inscribed mirror ini cuy ya. Oke, kalian pakai dulu aja cerminnya. Di sini fungsi cerminnya adalah buat, ini kan kita disuruh nyari hewan gitu cuy ya, hewan eksperimen yang hilang. Nah, ini dengan menggunakan cermin tersebut kita bisa mencarinya dengan lewat sudut pandang si hewannya cuy ya. Kira-kira seperti itulah. Nanti kalian bakal paham. Oke, untuk hadiah primogemnya 70. Ini bakal terbuka setiap hari, jadi bagian kedua terbuka besok cuy ya. Dan ini hewan yang harus kita cari cuy ya, ada Morton sama Wilbur ini cuy ya, si babi ngepet. Oke, kalau udah kita langsung aja menuju tantangannya. Kita coba untuk hari pertama ini cuy. Oke, lokasinya deket, jadi gak usah teleport, kita langsung jalan aja. Oke, nah ini dia cuy, ada sebuah papan. Kalian langsung ngobrol aja sama papannya cuy ya. Oke cuy, ini udah masuk cuy ya. Jangan lupa cerminnya kalian pakai. Setelah itu kalian pencet aja cuy. Nah, kayak gini udah gua pencet cerminnya. Nah, ini dia cuy ya. Ini adalah pandangan dari burung terus di sebelah kiri atas ada cuy ya. Nah, ini lokasinya kira-kira di sini. Kita suruh menemukan burung ini cuy ya. Nah, kalian ingat-ingat aja, ini lokasinya dekat rumah ini cuy ya, di seberang. Ini nangkring di pohon pasti cuy ya. Dan ada itu buat terbang sebelah kanan. Oke, nah itu rumahnya di situ, berarti di sekitaran bawah sini cuy ya. Oke, di sekitaran sini itu yang buat terbang di situ cuy, berarti di sebelah sini. Ah, ini dia di bawah. Nah, kira-kira seperti itu cuy ya, mudah banget. Oke, kalau udah kita tangkap aja. Nah, selanjutnya untuk hewan kedua kita pakai cerminnya lagi. Ini masih burung lagi cuy ya, si Milton ini kayaknya. Nah, ini ada di sini di bawah sih ya, itu kayak ada kayak terowongan gini. Oke, di pojok ini sih ya, pojok air ini sih. Oke, kayaknya udah paham lokasinya. Pojokan air, nah di sono sih ya, mungkin di sebelah sini. Ah, itu dia mungkin sih. Ah, ini harus kelihatan di bawah sih ya. Nah. Oke, kalau udah kalian langsung tangkap aja ya. Ah, oke. Hewan yang kedua sudah, kemudian yang ketiga kita pakai lagi cerminnya. Kali ini yang babi cuy ya, babi ngepet. Ini di depan air terjun sih ya, di sekitar air terjun. Oke, di sini cuy ya, pokoknya di sekitaran sini, di atas sini cuy. Samping pohon. Air terjunnya ada di sono. Oke. Ini berarti sekitaran atas sini cuy ya. Sini, oh ini udah mentok, berarti kita ke atas, ke atas. Oke, kita coba lihat mungkin di sebelah sini cuy, samping pohon ini atau belakang. Oh, kalau kesini kejauhan cuy ya. Oke, berarti di depan. Oh, itu dia udah kelihatannya, mantep banget. Nah, ini babinya kalian tangkap aja. Oke, sudah berhasil, kita langsung keluar cuy. Terus kita lihat bagian eventnya aja langsung ya. Kita coba lihat bagian eventnya langsung. Detail event. Nah, ini dia, ambil. Kita udah bisa klaim hadiahnya cuy, 70 primogem ya, mantap sekali. Ini kalau dikalikan 6 hari itu berarti ada 420 primogem cuy. Oke. Dan mungkin sekian sih ya untuk event kali ini, video kali ini untuk hari yang kedua. Mungkin besok gua bakal upload lagi ya. Oke, buat kalian jangan lupa tekan tombol merahnya, tekan like juga jika kalian suka video ini, dan silahkan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan seputar Genshin Impact. Oke, mantap sekali. Yang terakhir, masih dan nonton ya.
Bye.